Allah Subhanahu Wa Taala nasihat. Manusia jangan gopoh. Kadang-kadang duk gopoh dalam doa. Allah kata, "Wa yad'ul insanu bi syarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula." Ma insan dia berdoa dengan kejahatan seperti mana dia berdoa dengan kebaikan. Bila berlaku benda tak elok, dia doa. Pelingkuk buang hang, dia doa kat anak dia. Ha? Hang pi melingkuk bang. Hang tengok hang dok buat macam tu, Tuhan balas kat hang. Dia minta dia mak dia ke suruh Tuhan balas kat hang. Ha? Tak baik macam tu. Ha? Wa kanal insanu ajula. Sesungguhnya insan itu gopoh, Allah kata. Ha? Wa yad'ul insan bisyarr du'aahu bil khair. Insan doa dengan kejahatan macam mana dia doa dengan kebaikan. Ha? Bila pantang berlaku, kadang-kadang mereka orang ada iman, dia sakit, dia masuk hospital ke apa, aku ni buat menyusahkan orang pun, Tuhan pun tak mau bagi aku mati bang. Dan macam tu dia doa pada diri dia. Ataupun kadang-kadang dia merungut, dia menggunakan nama Tuhan, dan Allah Subhanahu Wa Taala kata ini benda yang tak baik. Insan gopoh, insan gopoh. Nabi kata, la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala amwalikum wala tad'u ala auladikum la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'a fayastajib lakum. Jangan kamu doa untuk diri kamu, bala pada diri kamu. Jangan kamu doa bala kepada harta benda kamu. Jangan kamu doa bala kepada anak-anak kamu. Nanti apabila kamu doa sampai pada satu waktu yang Allah terimanya doa itu, maka dia akan takut bila kamu doa tiba-tiba sampai waktu yang mana Allah mustajabkan. Kita pun doa hang pi pelingkuk mang jahanam bang, kita kata kat anak kita. Hang ingat sikit ni, doa aku ni mulut mak ni masin. Dia warning ke anak dah. Dia gunakan mulut yang masin itu memberikan amaran dengan amaran yang buruk. Dengan itu Nabi kata jangan, kemungkinan akan memberikan benda yang tidak baik.